Kizam. Astagfirullah. Kok rapi sekali netizen di sini. Allahu Akbar. Saya di mana ini? Ini di mana netizen? Kok gelap di sana? Di pesawat modern atau burung modern ini netizen. Allah Akbar, ramai sekali di sini. Allah, di sana apa ya? Ada siapa itu di sana? Allah Akbar, ya Allah, kenapa mereka semua melihat saya? Emang ada apa dengan saya? Di sini rapi sekali dan di sini ada seperti jendela netizen. Oh, netizen tahu tidak? Ini saya di mana? Itu ramai sekali di sana. Goyang-goyang netizen.
kejahatan atau kalau memang saya ditunjuk di sini ada tukun santet. Kira-kira di tempat ini ada tukun santet tidak? Netizen. Ada tidak netizen? Coba kita pantau aura-aura negatifnya. Nah, kita mencari dukun santet di sini ada nggak netizen? Saya Herman. Apa karena saya ditunjukkan di tempat ini ada berantas kejahatan di sini? Astagfirullah. Ini apa ya kira-kira netizen? Saya tidak tahu ini. Kenapa dia berlomba-lomba seperti ini? Ini ada lampunya. Dan mereka sangat ramai di sana. Oh my gosh. Netizen, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bun. Salam hormat buat pada pemak sejumlah sejagat mama sekalian dan salam sayangku buat netizen dimanapun kalian berada saat ini, master dan butter dimanapun kalian berada, dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Hari ini saya halimutnya nyasar berada di burung modern ini, atau jangan-jangan di sini ada pengawas. Coba kita pantau di sini ada pengawas tidak ya? Kita pantau, kita cek, kita teliti energinya. Di mana Kang Mamas? Sepertinya tidak ada Kang Mamas di sini, netizen. Mungkin saya ketinggalan, Kang Mamas sudah sampai apa ya? Ya tapi saya nyasar ini kayaknya, gimana ini ya? Netizen itu apa? Siapa mereka? Siapa mereka itu netizen? Ini juga ada. Mereka membawa apa itu? Astagfirullah. Apa yang mereka ambil? Pirasan bahwasannya ya saya nyasar di sini karena ada sesuatu. Apakah memang saya harus menyusul Kang Mamas? Bagaimana? Saya halimun dari sana ke sini. Di sini kayaknya seperti itu, mereka kayak nyiranggeng ya. Lihat saja. Mereka pemakaiannya seperti nyiranggeng. Netizen, apakah tempat ini tempat bersemayamnya banyak para nyiranggeng? Kalian tahu netizen? Netizen.
jendela. Iya, iya, ini jendela netizen. Tapi nggak kelihatan ini saya di mana ya? Saya lagi berada di tempat mana ini? Ini saya sedang menaiki pesawat ini. Kok bisa ya saya mundur di sini? Padahal kan saya tidak bisa mengikuti prosedur untuk naik ke pesawat ini. Tapi saya jebulnya mau di sini ya netizen. Aduh, gimana nih? Saya bisa pulang lagi itu tidak ya? Aduh, astagfirullah. Kita tidak menyambut. Tujuannya mau kemana ya? Ke Bali. Ke Bali? Terima kasih ya mas sudah memberitahu. Aduh, ternyata ini ke Bali netizen. Saya salah. Saya tuh mau balik ke Padepokan sebenarnya. Ini Bali tuh kemana ya netizen ya? Aduh, nyasar saya netizen. Aduh, astagfirullah, bagaimana ini? Masnya berkata ini tujuannya itu ke Bali. Nah, saya kok sampai Bali itu mau ngapain? Aduh, kok bisa nyasar saya ini? Bagaimana ini? Saya bisa pulang lagi nggak nih? Ini keras, netizen keras. Aduh, bagaimana ini? Aduh, bisa balik nggak ya? Aduh, masnya mengatakan ke Bali. Terus saya tuh di Bali tuh ngapain? Mau ngapain? Gak ada Putri Ayu, gak ada kamu mas juga. Jadi saya sendirian, nanti saya nyasar lagi kemana-mana. Aduh, saya gak bisa pulang. Dimarahin nanti mau Bunda Ratu saya. Kalau gak bisa pulang mungkin dicobot sama Bunda Ratu ini. Saya dimarahin lagi nanti nyasar-nyasar. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita sholawat yang pramudal biar tenang ya. Sampai mana kita nggak tahu itu karena nggak terlihat netizen. Nah, ibu nggak terlihat netizen. Oh my god, astagfirullahaladzim. Oke, baiklah kita sholawat yang pramudal biar tenang hati kita. Kita sholawat yang pramudal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bapaknya ronggengnya nih. Halo, Mbak. Terima kasih. Untung mbaknya mau disapa. Alhamdulillah ya.
kita sudah salawat yang prabu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru sekali saya naik pesawat terbang, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah.